السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين. صاحب القرآن yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-Nya yang terus melimpah kepada kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Quran yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala menyelesaikan pembahasannya tentang ahkam nuni sakinati wa tanwin, kemudian juga telah menyelesaikan ahkam nuni sakinah, kemudian juga hukum lami'an wa lami al-fi'al, yang mana ahkam nuni sakinah, ahkam nuni sakinah, hukum lami'an wa lami al-fi'al itu merupakan pertemuan dua huruf secara khusus, yang mana ahkam nuni sakinati wa tanwin, kemudian juga ahkam mim sakinah juga seterusnya merupakan pertemuan dua huruf secara khusus yang beliau khususkan pertemuan. Jadi nun sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, beliau sudah khususkan. Adapun bab ini yang insyaallah akan kita bahas yaitu fil mithlaini wal mutaqaribain wal mutajanisain, ini akan membahas tentang pertemuan dua huruf secara umum. Pertemuan dua huruf secara umum, jadi tidak mengkhususkan hanya nun sakinah bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Nah, di sini akan membahas pertemuan dua huruf secara umum. Maka setidaknya nanti akan timbul, akan muncul tiga keadaan, yang mana satu keadaan akan kita tambahkan. Jadi akan timbul empat keadaan. Di antaranya adalah mutamatsilain, mutaqaribain, mutajanisain. Kemudian juga yang akan kita tambahkan adalah mutaba'idain. Baik, apa itu mutamatsilain, mutaqaribain, mutajanisain dan mutaba'idain? Insyaallah taala akan kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Sahabat Quran yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bab ini erat sekali hubungannya dengan makharijul huruf. Bab ini erat sekali hubungannya dengan bab makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Jadi ketika kita sudah memahami dengan baik bab makharijul huruf dan sifatul huruf, maka dengan mudah, akan mudah kita akan memahami bab ini, bab mutamatsilain, mutaqaribain, mutajanisain. Sahabat Quran yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bab ini erat sekali hubungannya dengan bab makharijul huruf dan juga bab sifatul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf dan juga sifat-sifat huruf, yang mana ketika seseorang sudah memahami dengan baik bab makharijul huruf dan juga sifatul huruf, maka seorang tersebut akan mudah juga memahami bab ini, fil mithlaini wal mutaqaribain wal mutajanisain ini. Sudah kita sebutkan bahwasanya ketika ada dua huruf bertemu, ini dua huruf secara umum ya. Ketika dua huruf bertemu, maka akan timbul empat keadaan, di antaranya adalah mutamatsilain, mutaqaribain, mutajanisain dan juga mutaba'idain. Baik. Kita mulai pada bait yang pertama. Kita baca dulu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala in fi as-sifati wal makharij ittafaq harfan fal mithlan fihima ahaq. In fi as-sifati wal makharij ittafaq harfan fal mithlan fihima ahaq. In, kita terjemahkan di sini, in, jika ada dua huruf bertemu, fi sifati, di dalam sifatnya, wal makhariji,
dan juga di dalam makhrajnya. In fi sifati wal makharij. Jika di dalam sifatnya dan juga makhrajnya ittafaq, sama, maksudnya adalah satu, harfani, dua huruf tersebut, dua huruf bertemu tersebut, fal mithlani fihima ahad, fal mithlani fihima ahad, maka lebih tepat keduanya disebut dengan pertemuan dua huruf tersebut, maksudnya lebih tepat disebut dengan mithlan atau mutamatsilain. Baik, bab ini menjelaskan kepada kita tentang pengertian daripada macam yang pertama, yaitu mutamatsilain. Perlu kita singgung dari empat keadaan yang sudah kita sebutkan, mutamatsilain, mutaqaribin, mutajanisin, dan juga mutaba'idin, masing-masing memiliki tiga macam. Yang pertama adalah mutamatsilain shaghir, kemudian juga mutamatsilain kabir, dan juga ada mutamatsilain mutlaq. Ada shaghir, ada kabir, ada mutlaq. Kita sebutkan apakah itu shaghir? Disebutkan shaghir jika huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharf. Dikatakan shaghir jika huruf yang pertamanya sukun dan yang keduanya berharf. Dan dikatakan kabir jika dua huruf tersebut berharokat, yang pertama berharokat dan juga yang kedua berharokat. Kemudian yang ketiga adalah mutlak, yang mana dikatakan mutlak ketika huruf yang pertama berharokat dan yang kedua sukun. Mutlak pertama berharokat, yang keduanya sukun. Jadi masing-masing dari empat pertemuan tersebut maka akan timbul tiga macam. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mutamatsilain. Pada bait yang pertama beliau menjelaskan in fi sifati wal makharij ittafaq harfan fa mithlan fihima ahad. Jadi jika ada dua huruf bertemu, fi sifati wal makharij ittafaq, di dalam sifatnya dan juga makhrajnya sama, maka ini disebut dengan mutamatsilain. Jadi pengertian dari mutamatsilain adalah jika dua huruf bertemu, sifat dan makhrajnya sama. Kita ulangi lagi, dikatakan mutamatsilain jika dua huruf bertemu, sifat dan makhrajnya sama. Mutamatsilain memiliki tiga macam. Yang pertama kabir, yang mana kabir adalah jika yang pertama sukun dan yang kedua berharokat, maka wajib untuk kita idghamkan. Contohnya adalah Waqad dakhalu. Di sini ada dal, pertama dal sukun, kemudian yang kedua ada dal yang berharf. Dikatakan ini mutamatsilain shaghir. Kita hukumi dengan idgham. Waqad dakhalu. Wajib untuk kita idgham dengan syarat huruf yang pertama itu bukan huruf mad, dengan syarat huruf yang pertama bukan huruf mad atau ha sakta. Adapun huruf mad, kita ambil contoh qalu wahu. Di sini ada waw bertemu dengan waw, harusnya kita idgham, akan tapi ini dikecualikan, harus kita idhar, harus kita jelaskan. Jika huruf yang pertama mad, maka harus kita idhar, bukan diidghamkan. Qalu wa hum. Nah, itu bacaan yang keliru. Qalu wa hum. Konteksnya ini pada dasarnya adalah mutamatsilain, akan tapi ini dikecualikan oleh beliau. Qalu wa hum. Dan juga bukan ha sakta. Ini khusus pada surah Al-Haqqah ayat ke-28. Surah Al-Haqqah ayat 28 yang berbunyi ma aghna anni maliyah halaka anni maliyah halaka. Maka akan ada dua cara baca, yang pertama kita idghamkan secara sempurna, maliyah halaka, maliyah halaka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dengan
سكتة مالية هلك. Apakah itu sakta? Kita berhenti sejenak dengan meniatkan melanjutkan bacaan tersebut tanpa mengambil nafas, tanpa mengambil nafas. Maliyah halaka, maliyah halaka. Ada dua cara baca. Yang pertama dengan mengidghamkan secara sempurna, kemudian yang kedua dengan sakta. Kemudian juga setelah kita membahas utama jenis shaghir, yang pertama adalah shaghir, kemudian yang kedua adalah kabir. Mutamatsilain kabir. Yang artinya adalah jika dua huruf tersebut sama-sama berharakat, maka wajib kita izharkan. Fatubi'a ala, fatubi'a ala. Ada ain berharakat bertemu dengan ain berharakat pula, maka harus diizharkan. Fatubi'a ala. Untuk riwayat Imam Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah. Kemudian juga ada mutamatsilain mutlaq. Ada yang namanya mutlaq. Jika huruf yang pertama berharakat dan huruf yang keduanya sukun. Contohnya fa'ahyayna. Fa'ahyayna. Ada ya berharakat, kemudian setelahnya ada ya sukun. Yayna. Dua pertemuan, dua huruf bertemu sama-sama satu makhraj dan juga satu sifatnya, sama sifatnya dijelaskan. Fa'ahyayna, fa'ahyayna, fa'ahyayna. Maka wajib untuk kita izhar. Jadi kita simpulkan bahwasanya mutamatsilain itu memiliki tiga macam. Yang pertama shaghir, yang kedua kabir, yang ketiga mutlaq. Shaghir hukumnya adalah idgham dengan syarat huruf yang pertama bukan huruf mad dan juga ha sakta. Kemudian yang kedua kabir harus kita izharkan, kemudian yang ketiga mutlak harus kita izharkan juga. Sahabat Quran yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada kesempatan berikutnya akan kita bahas mutajanisain dan juga mutaqaribain insyaallah taala. بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.